Jelas banget, Krim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman nimpal dan ngarit. Salam nimpal, salam ngarit dari Pati. Inilah kondisi kandang Ludo Tomo Farm, kandang saya sendiri. Dan kebetulan ini tadi Mas Jayatam habis kita kasih hijauan. Kita manjain dulu. Nanti kita coba naikin. Tapi lumayan tinggi sapinya. Agak susah nanti ini naiknya, jadi jangan diketawain kalau nanti naiknya sekali coba belum bisa. Jadi teman-teman yang baru bergabung silakan subscribe, dan untuk teman-teman yang sudah bergabung dan senantiasa mengikuti video-video saya ucapkan terima kasih. Nanti kita akan coba nanti si Jayatama dan sapi itu belum dikasih nama teman-teman. Belum dapat nama yang cocok. Ini juga mau ditunggangin dia. Yang pertama mau ditunggangin itu Jayatama. Langsung satu itu. Yang dua ini belum mau ditunggangin. Bukannya belum mau, belum berani ya kalau yang dua. Ini kalau Mas Jayatama udah berani. Karena udah sering saya naikin. Tapi naiknya itu pasti ada pancatannya, ada entah tembok, entah kursi. Tapi ini nanti coba kita pakai lompat lah. Pertama-tama kita gosok-gosok dulu biar dia tenang, biar terbiasa dengan gosokan. Bismillahirrahmanirrahim. Gling lah, mantap, bisa loh. Diam Jayatama. Nah, naikin. Biasanya kalau saya naik seperti ini, sapi yang ini mepet-mepet minta dinaikin juga. Nanti kalau sudah sering kita naikin, coba kita ajak jalan. Ini adalah sapi pertama di kandang yang pernah saya naikin untuk Mas Jayatama. Dan itu sapi pertama yang saya latih tunggang. Mau saya latih tunggang. Lumayan tenang ini untuk Mas Jayatama. Tapi kalau diajak main ke depan, lihat tanah itu langsung gelap ya. Nyamperin terus yang satu. Jilat-jilat. Ini sini sini. Boleh. Langsung marah kalau minta digantiin yang sebelahnya. Aduh. Kakinya dijilat terus loh. Kasar sekali lidahnya. Kita coba pindah ke sebelah. Iya, ini juga sama, tidak mau. Ini datang, yang sebelah datang, nyamperin minta digosok.
tapi ini nggak mau dinaikin. Kalau dinaikin itu agak loncat-loncat gitu. Nah, ciri-cirinya sapi yang mau dinaikin itu kalau dipegang, dari pengalaman saya lah ya, kalau dipegang ini, kalau dipegang gininya ini bergetarnya cuma sedikit juga. Jeneng apa iki, Dik? Punya jeneng apa? Sesok urung lagi mbok tekno sapine. Adik saya tak kasih buat ngasih nama, kok belum dapat nama juga, teman-teman. Kebetulan tadi nggak dimandiin, cuma disemprot lantainya. Untuk dua ekor ini, kapan-kapan kita latih tunggang ya, teman-teman. Kita latih buat main di jalan, main di depan sini. Wih, mau jatuh? Kamu pengen sini? Kalau pengen. Aku sedih sebelum dia. Asik juga lor, asik juga naik sapi. Coba naik ke sini lagi, berani nggak? Sini mendekat, mendekat leh. Hei, iya. Ngamuk, ditinggalin, ngamuk kalau ditinggalin. Masih belum puas ini digosok. Ngamuk, saling berebut digosok. Yang ngakur sama kakaknya. Agak resiko lho kalau ini lagi ngamuk. Kalau Mas Jayatama saya gosok. Wah, besok gini ya. Naiknya. Iya. Masuk. Wes, angel. Koboi naik dua sapi. Koboi naik dua sapi. Mantep lor. Oke, teman-teman, itu tadi untuk ya membiasakan Mas Jayatama sama sapi yang ini. Kita namakan apa ya? Rapi Tama. Saya namakan Rapi Tama aja lah. Siapa tahu besok dibeli Rapi Ahmad buat sapi korban, atau dibeli sama Mbak Imong, atau dibeli Presiden Jokowi. Wah, mantap lor. Sudah mulai jinak ini Mas Jayatama sama ini. Susahnya kalau Mas Jayatama, ya itu tadi, kalau diajak main ke depan, lihat tanah, itu pasti, wah, kayak sapi gila. Tapi mudah-mudahan kalau udah dibiasain, besok jadi mau untuk keluar, bisa tenang. Seperti kalau dinanti di dalam. Sekian dulu buat main-main di kandang Lundo Tomo Farm.
Semoga Mas Jayatama lekas mau diajak tunggang. Kita ajak main muter-muter dalam kandang aja lah. Kebetulan juga kandangnya luas. Yang dulu semoga bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya yang muda yang berkarya.